Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Payung Kota Hujan. Nggak sengaja ketemu abang-abang tukang jagung gula pasir sama Candi. Jadi kita urap jagung lewat. Urap jagung sama apa nih, Mang? Candil. Urap jagung sama candil. Ini udah jarang banget lewat. Berapa, Mang? 5.000 yang kecil, yang besar 5.000. Beli 5.000 tapi campur, boleh ya, Mang? Urap jagung. Jagung gula pasir. Ih, enak banget ini. Jarang-jarang lewat ya, makanya. Jarang. Itu buat makan juga. Nostalgia lagi makan makanan tradisional itu dan. Ini gongsir kalau daerahnya namanya jagung gula pasir. Cobain. Ini sendoknya nih. Sendoknya. Daun pisang. Daun kelapa. Kocak. Ada candil, ada jagung gula pasir. Ini ada kelapa sama gula pasir ini. Cobain. Ini nih yang unik nih. Dia masih pakai kelapa. Cobain ya. Ini sih sebenarnya enaknya dicampur langsung sih. Cuman untuk nilai estetis. Jadi masih saya sama kayak dulu. Ini kayaknya jagungnya ini direbus apa dikukus ya? Kukus ya biasanya ya. Dikukus dia pakai udah pakai garam sih ini. Terus si kelapanya ini juga pakai garam ya. Dia agak rasa gurih-gurih manis. Itu pas apa? Kadang tuh ada yang masih berasa asinnya. Si candilnya enak sih pas apa ya? Campur sama ininya sama parutan kelapanya. Dibuatnya dari apa? Gurih candil. Manis. Candilnya warna-warni ada pink sama hijau. Oh, candilnya tuh gak terlalu manis, cuman makanya dikasih gula pasir lagi. Tapi malah jadinya pas, gak manis banget. Ini jarang banget kayak gini lewat. Abisin. Ini tuh candilnya ngingetin gua sama Turkish Delight atau kayak manisan yang warna-warni itu loh, yang ada gula. Itu pernah makan, enak banget. Dan ini kayaknya teksturnya juga nggak jauh beda. Cuman bedanya ini dari apa sih? Aci ya kayaknya ya? Bukan? Gak tau. Yaudah makan aja, lebih enak. Berjauh sama Turkish Delight. Turkish Delight rasa lokal dengan kearifan lokal. Oke, demikian review singkat makanan jajanan pasar ini, jajanan tradisional yang gak sengaja abang-abangnya lewat, jadi reviewnya seadanya aja. Semoga kalian lebih menyukai makanan-makanan dalam negeri karena ini ternyata rasanya juga enak banget. Udah lama banget gue gak ngerasain ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, sama share. Semoga info ini bermanfaat dan see you another video, bye. Kalian lebih mencintai masakanan dalam negeri. Masakanan, typo.